Assalamualaikum dulur, jumpa lagi masih bersama saya di Apul MBS Channel. Dan di sini saya sudah berada di lantaran sawah, hamparan sawah yang sangat luas lur, sejuk banget, sejuk pol. Ya di depan sana sawahnya masih dipajak oleh yang punya, tentunya yang punya sawah ya. Jauh di depan sana lur. Cuaca sangat cerah sekali lur. Hamparan sawah yang sangat luas. Sebelah kanan pohon pisang, sebelah kiri juga ada pohon pisang. Dan di sini saya sudah bersama saudara siapa yang nggak tahu ini. Kita tanya-tanya dulu, cari apa ya? Dolek no boja. Nah, di sini ada saudara Wanu. Saya bersama saudara Wanu mencari-cari dan menggali-gali. Jawa Nu, golek apa Jawa Nu? Golek ane bawang. Oh, golek. Remi ane bawang aja Nu. Untuk apa aja Nu? Aja Nu. Karu ah. Oke lur. Kita jalan lagi ke depan. Lanjut masih bersama saya di sini, dan di depan sini ada saudara. Ini my friend ini. Mas Gani ini. Lur. Ah, di sini ada Mas Gani. Cari apa Mas Gani? Apa ini? Apa iki jenenge? Mbok iki lho. Melok wong-wong emang lho. Melok wong-wong. Iya lho. Dan sing wong iku bawang. Oh, bawang ya. Bawang. Ngeluroni bawang ya. Wis mari dipanen ta iki, Cak? Sing kate dipanen kok tak panen iki pisan. Ngawur iku Cak Gani, gak melon duwe. Ini sawah sopo iki? Bapak. Luru ae gak apa-apa Cak Gani. Bapak. Entar kita luru iki mau. Ini mencari-cari sisa-sisa bawang lur bersama Mas Gani. Wow. Cuacanya sangat sejuk sekali Mas Gani di sini ya. Hamparan sawah, wow, anginnya lur terlihat dari batang-batang pohon pisang. Sangat seger sekali di sini. Wow, hamparan sawah. Ini Mas Gani lagi mencari sisa-sisa bawang yang sudah dipanen sama pemiliknya lur. Dan ini lagi mencari-cari, cuma dapat sedikit, bawangnya juga kecil-kecil. Tapi sudah alhamdulillah, walaupun kecil-kecil tapi tetap bawang merah. Kecil-kecil cabai rawit, mantap sekali. Mas Gani, sebelah sana Mas Gani. Cari sisa-sisa bawang yang sudah dipanen. Mas Gani menggali-gali di sini. Ada Mas Gani? Oh, kayak ini gyo, cilik-cilik ini gyo. Iya. Kini kita diluruh di mana ya Mas Gani? Oke. Berarti kita cerita nih bolang luruh bawang ini. Nah. Iya Mas Gani. Bolang luruh luruh bawang nah. Kalau kesenangan. Boleh hiburan. Ini kalau tak kenal wong. Oh, tidak kenal wong. Lah oleh sapi rot kene iki sih delok sak mene sak wae. Lah kok oleh wake men ngene. Lah wong-wong kok kok ngrem wae. Dikongon cabe. Lah kok cabe kan. Dipangan langsung. Waduh pedes kabeh lah. Karek gak pengor lah ayo. Gobrak kabeh Mas Gani. Oh. Ada Mas Gani. Baik gitu. Baik itu kok tak hitung-hitung ngono gak ada kan.
itu lumayan tadi ya, agak sedikit besar itu. Ini kira-kira panennya sudah berapa hari ini Mas Gani? Kemarin ya? Sampai tak bersih sama Mas Gani ya. Ini mencari-cari yang masih tertinggal ini, kecil-kecil cabai rawit. Tapi tetap bawang merah juga. Eh Mas Gani, di sebelah sana Mas Gani, barangkali ada lagi yang agak besar-besar. Apa? Yo, gak oleh ngono iku, gak mletu. Kok tau ngewangi wong kita? Ya kondosi mbe wongi. Lah iki kan golek-golek luru-luru iki sisa lu. Sapira ku Mas Gani? Sing deloki. Spill no. Oh iya, wis langsung dikremus e, Mas Gani. Enak rasane bawange. Guri-guri apa ngono Mas Gani? Wah, sawah juga Mas Gani yo nang kene yo. Hamparan sawahnya lur. Ada mesin dieselnya juga di sebelah sana. Dari kejauhan sana, sawahnya masih dibajak oleh sang pemilik sawah. Dan ini Mas Gani lagi mencari-cari ini bawang-bawang kecil yang tertinggal setelah habis dipanen oleh pemilik sawah. Lu tahu melok rewang gini tak Cak Gani? Eh Mas Gani? Jabuti tok. Oh, jabuti tok. Tak pikir apa melok tandure. Gak iso nandur sampean. Wah. Ngecep-ngecep notok ayo. Apa mancep terus? Oh ngono ah iya. Ingat tadi cuman ndak ngono. Iki sih itu arek. Oh, sak ngono-ngono. Tapi piye iki ojo. Cilik ini Mas Ganis, gak apa-apa wae, Jung. Ojo, yo minimal ngene lah. Tuh, sampiro? Sak ngene. Sak ngene iku. Kak sak ngene. Iku mau. Tapi gak apa-apa sih, ge tambahane. Ka urung kok dikekno wong-wong, jare dikekno wong-wong. Lah iya. Oh iya, kecilin temen yo. Mereka silat. Lah iku Mas Gani. Masa cuili? Cuili lho. Iya ya. Gak apa-apa wis mau menit di sawah dibajak mana kan ditanduri mana kok. Eh sebelah nanti, kono mana ya? Sebelah kono ya? Iki sih ayo dintekno sebelah kene yo. Diluroni sampai bersih ya. Banyak apa wong? Oh, wong iki mari panen Mas Gani. Bayarane akeh. Oleh dhewe akeh. Wis ah, kana sebelah kono ae. Oke, lanjut ke depan sana, Lur. Wih, lemahnya tambah gembu ini Mas Gani. Mancep sih kili. Ket panen wingi ya? Lha iku kaono ta iku? Ini pencarian sisa-sisa bawang merah yang sudah dipanen sama pemilik sawah. Cari tahu melo iki sing duwe sawah sapa iki? Mas Gani. Ngati Jan. Oh. CS ambek wonge. Oh, ngono. Tapi nek ngewangi jebolin dhisik tahu ya. Yo tak ewang jebol tok. Ya tapi kan tetap bayaran ya. Nek jebol pas ono wong ngawur. Ngawur ngono nek. Dikon sapa? Dikon wong ya. Sapira sih Mas Gani? Ini lho. Kecilin ta sak meniku. Cetet bawa iki. Makanya aku gak dicoba mbak wong ini. Tapi nih sawah sak mini mbak nih Mas Gani, yo panen nih oleh pirang pintal lagi ya. Tapi pirang ton nih. Lo dari pojok sana lur sampai ke pojok sana.
belasan dibajak juga. Eh Mas Gani, cari lagi Mas Gani. Iki kira-kira gak kewae Mas Gani. Kenengan wangan cili-cili. Mati wae, Bos. Lah apa? Kene obat bawang. Oh, ada diobati ya bawang ya. Berarti cara iwak dek ini lak mati lan. Besok urip iki. Budal. Eh Mas Gani, depan sana Mas Gani. Oh, iki ya. Masih lumayan ya. Ini lur, lumayan ini. Nah. Ini bawang. Sedikit besar itu tadi. Sini masih banyak sisa-sisa bawang yang agak sedikit besar maupun juga yang kecil-kecil yang tidak bisa digunakan lagi lur. Bersama pembolang ini, pembolang dewasa ini, Mas Gani ini. Masih mencari-cari Mas Gani. Iya Mas Gani. Yang agak sedikit besar-besar ya lo. Jangan terlalu kecil. Oke lur. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih bersama saya di Apul MBS Channel. Dan juga masih bersama siapa ini? Mas Gani. Bersama Mas Gani juga di sini. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.